Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay guys, terima kasih kerana support video aku dari Vonta Channel. Aku nak berkongsi sikit lah. Mungkin bagi penternak haiwan mengalami masalah yang sama. Ada seekor ibu ni, kakak. Dia baru lahir kan? Dia baru lahirkan anak, tapi dia terlampau jagakan anak dia ni sampai dia selalu jilat anak dia sampai luka. Dan pada masa yang sama, anak dia ni, dia tak nak bagi susu pada anak dia. So aku terpaksa gunakan kaedah lain. Aku beli susu dan aku bancuh dan aku nak bagi minum. Okay, so tengok video aku ni sampai habis. Jangan lupa subscribe, like dan share. Jom. Usia dia dalam 4 tahun. So dah 3 kali dah beranak. So anak dia seekor ada kat luar, dah besar. Dan seekor lagi mati pada tahun lepas. Dan seekor lagi ada kat dalam. So masalah dia sekarang ni, kakak ni dia bagus, dia jinak macam ni, dia jinak. So masalah dia ni sekarang ni, dia terlampau jaga anak dia. Sampai bila anak dia lahir, dia cuci. Maknanya dia jilat, dia selalu mandikan lah anak dia. Dia jilat dengan lidah ni sampai anak dia ni luka. Okay, bila anak dia ni nak menyusu, so dia tak bagi. Cari kaedah untuk bertanya pendapat dengan rakan-rakan yang menternak rusa ni, macam mana untuk selesaikan masalah ni. So tadi kambing pun boleh, saya akan cuba untuk selamatkan anak rusa ni sedaya upaya supaya dia hidup. Okay, usia dia 3 hari. So dia bila dilahirkan mula okey, tapi ibu dia tadi, kakak tu, dia tak nak bagi menyusu pada bunga ni. Oh, dia tak aktif lah, tengok kesan-kesan yang ada pada badan dia ni. Bismillahirrahmanirrahim. Rakan yang ada idea untuk atasi permasalahan dia ni, boleh komen dekat channel YouTube aku dekat bawah untuk kita berkongsi pendapat bagi mengelakkan benda ni terus terjadi. Okay guys, sampai kat sini episod aku pada kali ni. Terima kasih kerana support, kerana menonton. Jangan lupa subscribe, like dan share. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye-bye.